Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini, kita akan mencari perkenanan Tuhan dan kita mau cari hadirat Tuhan untuk kita bisa memulai menjalani kehidupan yang Tuhan beri sepanjang hari ini. Kasih setia Tuhan seperti mentari yang tak pernah berhenti bersinar. Itulah kesetiaan Tuhan yang bisa kita alami sepanjang hidup kita. Mari kita akan siapkan hati kita akan berdoa. Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah bangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat, tak kurang suatu apapun. Itu suatu anugerah Tuhan di dalam hidup ini. Bapa yang baik, sebelum kami melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan, Engkau berbicara kepada kami untuk kami pakai firman-Mu sebagai bekal untuk menjalani kehidupan ini. Bapa, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang berkenan di hati Tuhan. Bapakku, sebelumnya ya Bapa, kami rindu Engkau urapi hamba-Mu, Bapa Angga, supaya bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Dan urapi kami semua ya Bapa yang akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, tema yang diberikan pada hari ini adalah berdosa terhadap dirinya sendiri. Terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 12-20. Namun, saya akan membacakan 1 Korintus 6 ayat 17 dan 18 saja. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dengan percabulan setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kasus-kasus percabulan sangat mudah ditemukan di berbagai media massa belakangan ini, baik media massa cetak maupun media massa elektronik. Berbagai kasus dengan bermacam-macam motif, pelaku, dan situasi. Ada yang pelaku dan korbannya adalah saudara sendiri, kerabat, kenalan, atau orang-orang yang baru saja dikenal melalui media sosial. Dari zaman ke zaman, dosa percabulan memang selalu ada dan mengemuka. Hal tersebut sungguhnya sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Seolah masih seperti pada zaman Rasul Paulus yang menghadapi situasi serupa dalam kehidupan masyarakat di kota Korintus. Thomas Aquinas pernah memberikan nasihatnya tentang percabulan. Demikian. Seorang tidak akan menang dengan menempatkan
penahan, sebab semakin seorang memikirkan tentang hal itu, semakin ia akan terpengaruh olehnya. Ia akan menang jika ia lari daripadanya, yaitu dengan menghindari pikiran-pikiran yang cemar itu sepenuhnya, dengan menghindari semua kesempatan untuk berbuat dosa. Thomas Aquinas ingin menyatakan bahwa upaya bebas dari jebakan percabulan tidak bisa setengah-setengah, melainkan harus radikal, dengan sungguh-sungguh meninggalkan hasrat berdosa itu. Rasul Paulus memberikan nasihat yang penting kepada jemaat di Korintus berkaitan dengan percabulan. Paulus mengingatkan bahwa tubuh adalah untuk Tuhan, anggota Kristus, dan Bait Roh Kudus. Paulus memberikan gambaran yang tegas dan gamblang bahwa jemaat Tuhan harus menolak percabulan. Bahkan ada kalimat yang krusial ketika Paulus menyatakan bahwa setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan dosa terhadap dirinya sendiri. Nasihat tersebut wajib mendapatkan perhatian yang serius bagi keluarga-keluarga Kristen dan setiap anggota keluarga di dalamnya. Dosa percabulan membawa konsekuensi mencemari Bait Roh Kudus dan menjauhkan dari kesatuan roh dengan Kristus. Dunia semakin memberi ruang dan kesempatan bagi praktek percabulan. Oleh karena itu, setiap keluarga Kristen harus lari dari jebakan percabulan dan sungguh-sungguh meninggalkannya. Dosa percabulan selalu ada, tetapi keluarga-keluarga Kristen harus menolak dengan cara lari daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi ini melalui firman-Mu kami disadarkan bahwa situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus di kota Korintus pada waktu itu, saat ini juga kami hadapi di masa modern ini. Dosa percabulan masih kami jumpai dan menjadi tantangan bagi kami semua ketika kami berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka pagi ini kami mohon kepada-Mu kiranya Tuhan mampukan kami agar kami dapat menghadapi dosa percabulan itu. Seperti yang dikatakan oleh Thomas Aquinas, kami harus lari daripadanya, tidak memberikan ruang dan kesempatan sedikit pun supaya kami tidak terjebak jatuh ke dalamnya. Inilah kami anak-anak-Mu yang belajar untuk menjaga kekudusan hidup. Kami mohon pertolongan dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat mengusahakan hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.